Masih soal iPhone, di ponsel Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengundang perhatian warganet saat ikut terpotret dalam kunjungan Anies ke Ancol Selasa 14 September kemarin. Pasalnya Anies terpotret menggunakan ponsel jenis iPhone X yang telah retak. Ya, momen ini terjadi saat Gubernur DKI Anies Baswedan mengunjungi tempat wisata Ancol Taman Impian di Jakarta Utara Selasa kemarin. Aturan baru memasuki Ancol mengharuskan Anies check-in terlebih dahulu dengan aplikasi Peduli Lindungi. Saat scan barcode, ponsel gubernur yang telah retak terpotret kamera. Ponsel retak ini pun dengan segera menjadi perbincangan warganet di kolom komentar. Ya, jadi yang punya handphone retak begitu ya, itu nggak perlu malu, nggak perlu gengsi, karena bahkan Gubernur DKI Jakarta pun handphonenya retak begitu. Ini seperti yang dibilang oleh Kania Olivia misalnya pada Salfok sama HP-nya yang retak ya. Selanjutnya, ada lagi netizen yang bilang dari Greselena Mulia, ya Allah merakyat sekali iPhone-nya gompal Pak. Yang penting sehat selalu ya, jangan lupa buka tempat rekreasi sifatnya, hehe. Masya Allah, sederhana sekali Pak Anies, jadi Salfok sama HP-nya, pakai emoji love. Kemudian, kalau udah nyaman mau seretak apapun HP-nya, emang susah sih ya Pak. Betul. Dan selanjutnya dari SL Wulandari, Salfok sama HP Bapak Gubernur yang udah pecah.